Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadhana lil muslimin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin imamil muttaqin wal mujahidin wa hasuna ulaika rafiqa dzalika fadlu minallahi wa kafa billahi karima. Faqad qala Allah ta'ala fi Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man fariha bi dhuhuri Ramadan haramallahu jasadahu 'alan niran. Al-ayah, sadaqallahul azim. Pertama-tama dan yang paling utama, yang paling hormati guru dan orang tua kita bersama pemirsa Abah dan Umi sebagai pengasuh pondok pesantren Hidayatul Salam. Semoga beliau dipanjangkan umurnya, amin. Disehatkan badannya, amin. Dan dimustajabkan segala doa-doanya, amin, amin ya Rabbal. Miring Jul. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang kami hormati, para dewan guru, pengurus putra dan putri pondok pesantren Hidayatul Salam yang kami hormati, para santri dan santriat yang kami cintai, puji serta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat, di antaranya nikmat sehat, iman dan Islam. Salawat dan salam senantiasa tercurah limpahkan atas baginda alam Rasul pilihan Nabi akhir zaman, pembela kebenaran, yakni Habibina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena jasa beliaulah kita dapat hidup di hidup di zaman yang penuh dengan ilmu dan teknologi seperti sekarang ini, yang mana orang kampung saya menyebutnya the most successful and intelligent personality, dan kami sendiri menyebutnya from the darkness to the light. Adapun tema yang kami bawakan ialah menyambut bulan suci Ramadan. Hadirin rahimakumullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man fariha bi dhuhuri Ramadan haramallahu jasadahu 'alan niran." Siapa orangnya yang senang, suka cita, riang gembira menyambut bulan suci Ramadan? Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Haramallahu jasadahu 'alan niran. Maka Allah mengharamkan jasad disentuh api neraka. Tiga. Dengan masuknya bulan suci Ramadan ini, di mana kita telah memberikan, di mana Allah telah memberikan kesempatan untuk kita, kesempatan untuk memperbaiki diri lebih baik dari sebelumnya. Dan manakala kita sudah diberi kesempatan oleh Allah, harus kita gunakan sebaik mungkin. Setuju? Setuju. Bapak-bapak dan ibu-ibu, jangan pernah berkecil hati. Perkataan dalam diri, perkataan dalam hati. Jangan pernah tuh, kita mah udah belangsak, ntar kali dapat hidayah dari Allah. Kita mah udah belangsak, belangsak mah belangsak aja kita. Hai kalian para pemuda-pemudi Islam, Allah tidak akan mengubah suatu kaum tanpa ada kemauan dari kaum tersebut untuk mengubahnya. Oleh karena itu, mari kita sama-sama meramaikan bulan suci Ramadan ini dengan beribadah. Isi bulan Ramadan dengan tiga rumus bulan Ramadan. Ramaikan ibadah, makin ramaikan ibadah, dan terus ramaikan ibadah. Asbabu imadil bilad, pemuda adalah tiang negara. Idza solahatil bilad, apabila anak-anak mudanya baik, anak-anak mudanya patuh, taat kepada Allah, memenuhi semua perintah Allah dan Rasulnya. Maka saya yakin, subhanallah, jam
Alun-Alun. Pemuda hari ini adalah pemuda pemimpin masa depan. Maka pada intinya dengan masuknya bulan suci Ramadan ini, yuk kita sama-sama perbaiki diri, introspeksi diri agar lebih baik lagi dari sebelumnya. Ramadan tidak hanya cukup di lidah, namun harus dilanjutkan dengan ibadah. Sholat tarawih berjamaah, perbanyak tadarus dan tilawah, iktikaf kapan saja, hati-hati pahala tumpah, jauhi perbuatan salah, hindari gosip dan gibah, tetap bekerja walaupun lelah. Yuk kita sama-sama jalani bulan suci Ramadan ini dengan sukacita riang gembira. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Bapak keripik di tengah sawah, keripiknya jangan sampai jatuh. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.